Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni nak demo mesin kopi apa dipanggil tu OEM. Sekarang ni macam-macam nama dah ada kat pasaran. Yang ini pakcik tak beri nama. Jadi kita letak nama mesin kopi kopi. Okey. Okey, mesin ni belakang dia ada tangki air sejuk atau tangki air biasa dalam 1.25 liter. Okey, mesin ni kalau kita tengok ada 1 2 3 butang. Ini mesin ini untuk steam. Ni steamer dia punya tu. One. Lepas tu dia datang dengan porta filter yang ni standard 51 mm pressurized. Ada dua basket, satu basket yang besar, satu basket kecil. Kalau yang ini bottomless ni, yang ini pak cik beli sendiri kat luar lain. Lepas tu dah apa nama ni modified sikit telinga dia ni. Biar nipis biar boleh masuk. Okey. Satu lagi dia datang dengan ni, scoop dia dan temper. Temper dia yang ni. Okey. Mula-mula mesin ni kena on dia dekat sini. CIA on. Ni ada temperature. Okey, biasanya on tu kita on dia kan lebih kurang dalam 10 minit ataupun sampai di hijau dekat sini. Lepas tu baru kita boleh brew. Okey, sementara kita nak tunggu dia apa dipanggil tu ready, kita akan grind kopi. Pakcik akan pakai mesin kopi ataupun mesin grinder manual ni. Benda ni pakcik jual juga. Apa nama ni, dan menggunakan biji kopi Finca Las Moritas Guatemala. Okey, yang ini kita tak pakai timbang-timbang. Kita pakai apa nama ni, agak-agak ikut dia punya ni, dia punya scoop. Okey. Sebelum tu nak tunjuk mesin kopi tu apa tahu grinder kopi tu, dia bawah belakang ni macam ni. Kan dia ada dialer dia. Dia ada dialer. Dia ada dialer dia tu. Okey, kalau nak macam mana nak buat, rapatkan dulu semuanya ni. Rapatkan dulu semua dialer tu. Kemudian buat 60% pusingan sampai situ. Itu kehalusan dia, ataupun dalam 75% pusingan. Itu kehalusan dia. Kalau dah satu tu terlalu halus jadi, terlalu kasar. Okey, pakcik style. Kosong, kosongkan, ketatkan. Lepas tu pusing sampai kat 65 atau 75. Okey ya. Yeah. Kita akan pakai biji kopi ikut scoop saja. Satu scoop ni untuk satu cup. Jadi kita akan pakai dua scoop untuk pakai porta filter yang besar. Satu scoop. So, dua scoop. Jadi apa nama ni, sorry kalau cara itu tak betul. Okay, dah scoop. Kita tutup. Kita tutup, kemudian kita kita grind dia. Okay. Okay, kita grind dia sampai dia jadi hancur semua. Semua sikit lah tangan kalau macam ni. Masih pakai mesin ni. Tapi kalau nak layan boleh, sama-samalah layan. Okey, dah siap. Apa nama ni, grind. Kita tengok dalam ni tak ada habis dah. Oh, ada satu dua sikit lagi. Okey, ada dah siap grind tu. Kalau ikutkan grind ni dalam 1 minit 2 minit jugalah. Lenguh jugalah tangan.
Kalau nak cari grinder yang agak elok sikit, elektrik, cari yang boleh set dia punya apa cycle pada espresso ataupun yang halus, agak halus, sebab mesin ni perlu yang agak halus. Okey, dah siap tu. Kita pasangkan pada porta filter yang penuh, apa yang orang kata tu double ni. Kita akan kat double. Tengok tu, penuh juga. Sebenarnya kena ketuk-ketuk sikit biar dia masuk. Ketuk sikit. Ketuk-ketuk sikit. Okay. Masukkan ke dia punya. Masukkan dulu pun tak apa. Nak masukkan kemudian pun tak apa. Pulang lah kan. Ha. Okay. Kemudian temp dia. Ni ada temper. Temper dia agak itu sikit. Bagi. Ha, dua pun dah terlalu. Terlalu banyak ni. Tapi temp dia kasar apa, kuat sikit. Kita test air dia tadi. Tengok eh. Dah keluar tu nampak. Tak apa, nampak lah ni. Sebab biar ni air tu. Ni dah hijau. Boleh pakai lah ni. Okay. Temp tadi tu. Temp agak kasar. Agak kuat. Okay. Ni kita pakai yang dipanggil tu porta filter yang pressurized, yang dah dibagi. Kalau kita pakai yang ini dapat banyak-banyak sikit. Ni dalam tu boleh lebih 18 gram boleh. Yang ni tak, kita tak kira. Sebab ada yang tak ada barang kat rumah, tak ada timbang, tak boleh apa nama brew kopi pula, tak macam tu. Okey. Ini kita pasang sesuai dengan dia punya groove. Okay, dia tulis tu ni buka, ni kunci. Maksudnya kita mesti pasang daripada tepi. Ha, masukkan. Lepas tu sampai dia lurus. Okey. Ha, pakai pakcik pakai yang ini je. Ini kalau penuh ni dapatlah dalam 90. Ha, kalau sampai sini dapat 90. 60 sorry. Kalau sini 30. Penuh ni dalam 100. Ha, tu. Jadi kita tengok macam mana dia punya kualiti. Ok, dah hijau. Tekan ni bro. Nak timing, tak nak timing tu pulang. Ha. Agak laju, itu pun agak laju sikit. Sebab mungkin temping dia tak berapa cantik. Nampak macam buih banyak. Memang buih banyak sebab buih itu sebenarnya buih daripada fog krima. Bukan krima yang sebenar sebab kita pakai pressurized. Kalau kita pakai apa nama ni non-pressurized, krima dia akan lebih sejati. Yang ni buih krima dia tebal-tebal sebenarnya. Ha. Okey. Tu. Berapa saat tu? Ha. Tapi inilah boleh dikatakan sebagai espresso sebab tadi nampak kat ini suhu dia ni dah kat dekat apa nama ni 80, 90 lebih 95 sesuai untuk suhu espresso punya tu. Jadi ni hasilnya. Ni hasilnya. Ha. Memang buihnya agak tebal sebab kita pakai pressurized. Pressurized tu yang belakang ni ada macam ni. Kalau non-pressurized maksudnya dia datang sekali. Maksud bukan datang sekali. Dia akan daripada mesin dia terus melalui kopi. Dah tak ditinggikan lagi tekanannya. Terus melalui kopi terus keluar. Cantik sikit. Itu ada videonya, dah ada yang sebelum ni. Dah ada nanti macam apa nama ni buat bagi link kat sini. Okey, ini saja dia punya tu. Tapi kalau untuk buat frothing susu, ini satu cerita yang lain. Tunggu jap eh. Okey, tadi dah nampak dia pakai non pressurized. Dah jadi macam memang kopi O lah, tapi kopi O yang espresso lungo lah kita panggil, lebih panjang itu kepanjangan. Nanti kita akan cuba pakai apa nama ni? Non pressurized.
Kita tengok perbezaan dia macam mana. Okey, kita pakai kali ni, kita nak test pakai yang bottomless, kita pakai kuantiti yang sama. Okey. Berapa gram tak tahu, kita pakai scoop je tadi kan, sebab mungkin kat rumah ada yang tak ada apa nama ni, tak cukup alat lagi, tak cukup alat takkan tak boleh nak pakai mesin ni, boleh. Kemudian sebenarnya disebabkan apa dipanggil tu kehalusan yang kena ada untuk kita pakai mesin ni, protect filter ni. Jadi siapa-siapa nak cuba pakai yang beli dekat kedai tu pun, ataupun kopi yang beli dekat kedai tu pun boleh, tapi jangan tekan kuat sangat macam ni. Kalau tekan kuat macam ni, takut tak keluar kopi dia. Kalau yang ni sebab masih ada lagi terasa grain, terasa kasar dia tu masih ada, jadi boleh kita buat. Okay, kita macam tadi keluarkan dulu sikit. Ni jauh maksudnya dah siap. Super juga. Ni tengok tadi yang tadi ni, ini keadaan dia sekarang. Buih ni kan nampak tebal. Itu sebenarnya bukan buih krima yang sebenar. Itu fork krima dia panggil. Okey, ni masih sama. Yang ini pakcik dah adjust sikit, dah kurang, dah apa nama ni, nipiskan dia punya telinga ni supaya sesuai dengan yang itu. Kalau tidak, memang tak masuk. Kalau beli yang biasa, ni murah je, RM60. Kalau beli yang biasa tu, apa nama ni, takut tak boleh masuk, jadi kena DIY lah. Kena apa dipanggil, pakai KK beli kat RM2.10 punya kedai pun tak apa, boleh itu. Okey, itu kita masih gunakan yang sama. Temperature dekat sini, nak tunggu pun boleh, tak tunggu pun tak apa, sebab dia dah merah, masih dah boleh jalan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Agak kasar sikit lah sebenarnya, tengok. Tapi dia punya krima, tengok, ni agak kasar. Haluskan sikit lagi, memang dah sesuai. Beza yang ini dengan yang tadi adalah, tengok, krima dia lebih halus, lebih lebih original. Memang ni lah krimanya, tengok. Dapat, dapat. Mainkan sikit dekat apa nama ni, kehalusan kopi tadi, grinder tadi, akan agak lebih cantik daripada ni. Okay, ini pun dah kira cantik tapi laju sikit. Okay. Jadi dia punya key dia, satu dekat kehalusan kopi, biji kehalusan serbuk, kedua dekat dia punya porta filter. Jadi siapa yang nak cuba pakai mesin ni, yang ni tadi itulah. Okey. Kemudian ni ada steamer ataupun one untuk steam. Jadi biasanya Pak Cik suka cabut, sebab kalau tidak depan ni, yang ini ni, dia akan mengambil banyak angin. Jadi buih kopi tadi pun akan jadi kepada lebih lebih tebal, lebih kepada cappuccino. Okey, jadi untuk yang ini kita akan tekan atas ni. Tunggu dia hijau kat sini, baru kita boleh pakai steam one tadi. Okey, pakai pitcher 350 pun dah sesuai. Tunggu dia panas kejap. Okey, nah, dah kuning tu ataupun dah oranye tu, maksudnya dah sesuai untuk kita froth. Dah cukup temperature dia pun dah nampak, dia dah akan dia bergerak ke sini. Bergerak ke tadi kat atas sini kan, kan dah sini, maksudnya sesuai untuk froth. Kalau tunggu kejap lagi memang sesuai, sebab dia akan turun ke kawasan ni, lebih sesuai. Tapi tak apa, kita pakai susu barista. Ni yang Pak Cik selalu pakai. Susu ni flex, walaupun UHT, tapi pada pandangan Pak Cik sesuai, sebab
dah cuba pakai ni, cuba pakai lain tak apa sesuai, jadi pakai ni. Nampak ya ni beza tadi tu. Ini kopi yang daripada pressurized, ni non pressurized. Rasa dia lebih kurang sikit tapi sedap kat sini sikit. Masam dia kurang sikit. Ini masam dia lebih. Tapi tadilah masam tadi mungkin dia under extract sebab tercepat sikit kan. Jadi kalau kita haluskan sikit, kemudian kita apa dipanggil tu temper dia yang sesuai akan dapat yang lebih lebih bagus. Okay, yang ni biar dah panas, okey. Kita boleh test dia untuk buang dia punya apa dia panggil tu ni steam. Ni. Jadi dalam tu dah ada air, dia ada air tu ni, ada air. Buang air dia dulu. Tapi kalau lama-lama nanti dia punya ni temperature dia kurang lah. Kan dia dah mati tapi tak apa, tunggu dia naik sekejap lagi. Buang yang buang dia punya, bukan buang, cabut. Kalau orang Kedah pun buang tau pi ni, buang ni cabut supaya lebih power sikit. Itu yang tu. Kemudian kita ni kop yang belum defrost . Macam mana nak buat buat kerja seorang-seorang ni yang payah ni, nak tunjukkan macam mana, tapi tak apa, letak sini. Sebab ni dia punya wand dia pendek. Ke method. Jadi kena tinggikan sampai dia menyentuh permukaan ini ni, menyentuh dekat apa nama ni susu, dalamkan sikit-sikit. Kemudian pusing sampai habis. Bunyi itu bagus. Rasa dia. Bunyi itu bagus. Rasa dia biar dia swirl ataupun jadi macam topan tu. Dia agak lambat sikit lah sebab dia punya suhu tu tak macam komersial. Ini apa nama ni, kampung punya itu. Suhu dia pun makin turun kan, tapi dah boleh dah ni. Kalau nak tengokkan boleh dah. Dah panas. Kalau yang suka panas, lagilah kalau tak berapa suka panas, cukup dah tu. Kemudian matikan. Matikan. Jangan lupa lap one dan press dia sekali. Walaupun kita pakai yang marhainnya, kita teknik itu kena biarkan. Kita tengok ni susu yang dapat tak kalah daripada mesin-mesin yang komersial. Tapi latte art itu lain cerita. Okey. Latte art itu lain cerita, kita boleh tunjuk sikit dia macam mana. Okey, kita boleh tunjuk sikit macam mana. Kita tuangkan cair sikit lah ni, tapi tak apa. Alah, bulu nampak. Okey, tengok ni dia punya. Dia punya, apa kata tu, susu. Susu dia cantik. Kena gaya cantik. Tu nampak. Cara tu adalah, bentuk tak ada wallahualam. Tapi kehalusan susu tu nak tunjuk. Bolehlah sekolah tadika. Jadi inilah hasilnya demo untuk mesin kopi OEM ni. Dan grinder dia, kita pakai grinder OEM juga. Dua-dua ni pakcik ada bawa masuk. Okey. Itu saja daripada pakcik kopi-kopi. Semoga bermanfaat. Kalau nak minat dekat mesin ni, roja-roja tak ada masalah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.